terdapat 5 pemain yang bisa gantikan Irfan Jaya di Timnas Indonesia. Filler Timnas Indonesia, Irfan Jaya tampaknya akan absen membela Timnas Indonesia. Penyerang sayap Bali United itu diponis cedera retak kaki usai ditekal pemain Persibaya Surabaya. Irfan Jaya dipastikan tidak dapat tampil di laga uji coba Timnas Indonesia bertajuk FIFA Matchday 24 dan 27 September nanti. Lantas, siapa saja pemain yang berpeluang menggantikan Irfan Jaya di Timnas Indonesia? Yang pertama, Wildan Ramdhani, pemain dari Persita Tangerang yang berposisi sebagai penyerang sayap. 2. Yabes Roni, pemain dari Bali United, memiliki posisi yang sama, yaitu penyerang sayap. 3. Rico Simanjuntak, pemain dari Persija Jakarta. 4. Febri Haryadi, pemain dari Persi Bandung. Yang terakhir adalah Yaakob Sayuri. Nama Yaakob Sayuri menjadi perbincangan pecinta sepak bola tanah air baru-baru ini. Hal itu disebabkan performanya yang begitu gemilang bersama PSM Makassar.